Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kisah yang ketiga yang didatangkan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi, yaitu kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita bersiap-siap menghadapi hal yang kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Beliau mengatakan laqad syaqqa sadrun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi. Sungguh benar-benar dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dibelah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan kecil. Wa huwa fi Bani Sa'ad. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh orang-orang yang mereka mencari anak susuan ke kota Mekah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu termasuk di antara anak-anak yang dibawa oleh orang-orang dari kota Taif, di mana mereka mencari anak-anak susuannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Halimah binti Sa'diyah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain sebagaimana di dalam kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Fastakhraja Jibril alaihi salam qalbahu, yang di mana ketika itu hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikeluarkan. Wastakhraja minhu 'alaqatan sauda, dan dikeluarkan dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sebuah lingkaran yang hitam. Wa qala hadha hadus syaitani minka, dan malaikat Jibril mengatakan ini adalah merupakan bagian syaitan yang ada pada dirimu, diambil dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ghasalahu fi tishtin min dhahabin bima'i zamzam, kemudian dicuci dengan di sebuah bejana emas dan dicuci dengan air zam-zam. Maka dikatakan oleh Anas bin Malik, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad kuntu ara athar dzalikal mikhyat fi sadri, sungguh benar-benar aku melihat athar atau bekas dari terbelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilihat oleh Anas bin Malik. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Kemudian apa? Tsumma syaqqa sadruhu, kemudian dibelah lagi dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan ukhra, yaitu di lain waktu, Lailatul Isra'i wal Mi'raj, ketika malam Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau diperjalankan dari Mekah menuju ke Aqsa, kemudian mau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syariat salat. Ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima syariat salat dan dibawa oleh malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala ke langit tujuh, mau mendapatkan sesuatu yang besar. Maka apa? Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Dibelah dadanya.
Wa ghasalahu Jibril alaihi salam, dan dicuci oleh malaikat Jibril. Bima izamzam, dengan air zamzam. Waja'a bitishtin mumtali'un hikmatan wa imanan fa'afrohohu fi sadrihi. Bagaimana malaikat Jibril datang dengan bejana yang penuh dengan hikmah dan iman, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil dijaga hatinya, dibersihkan dari pengaruh setan. Kemudian ketika mau mendapatkan syariat yang luar biasa dan akan dinaikkan menuju ke langit yang ketujuh, itu pun dibelah kembali dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan an hadithati syakki sadrihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sigharihi walailatul Isra'i wal Mi'raj. Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan tentang dua kejadian dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau Isra Mi'raj. Beliau mengatakan wa kana hadza zamanut tufulati fanasha ala akmalil ahwali minal ismati minasyaiton. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh di dalam keadaan yang paling sempurna, dijaga dari syaitan. Sampai ila angkola, beliau mengatakan rahimahullah taala, thumma waqa'a syaqqu sadri inda iradatil uruji ila samai liyata'ahhaba lil munajati. Kemudian terjadi pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau naik ke atas langit. Supaya apa? Supaya siap-siap untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, "Faman arada an ta'ruja ruhu ilal malakutil a'la." Maka barang siapa yang pengen ruhnya itu naik ke atas langit. Maka barang siapa yang ruhnya pengen naik di atas langit, liyara bi'aini qalbihi min ayati rabbihil kubra, untuk melihat dengan mata hatinya, bukan mata telanjang kita, bukan, tapi untuk melihat dengan mata hatinya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka apa? Fal yuhayyi qalbahu bi ghuslihi bima taubah. Maka persiapkanlah hatinya dengan dicuci dengan air taubat. Hati kita harus kita bersihkan dulu, baru kita bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Tapi kalau hatinya kotor, ayat di depan mata sudah jelas-jelas, azab di depan mata sudah kelihatan, itu juga enggak akan bisa beriman. Kenapa? Hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya suci, melihat ayat sedikit bisa melihat kebesaran Allah. Melihat ayat sedikit melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang dirasakan oleh para sahabat? Abu Bakar melihat burung bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar melihat langit bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat gunung, melihat bumi bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya benar. Hatinya bersih. Maka ketika kita pengen lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Perbaiki hati kita. Kalau hati kita benar, tidak ada sesuatu yang kita lihat kecuali apa? Ngingatkan kita sama Allah. Ini ngingatkan kita sama Allah. Ngingatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wal yamla'u bil ma'ani al-imaniyah wal fuhuta wal futuhati rabbaniyah. Kemudian apa? Penuhi hati kita itu dengan makna-makna iman. Coba antum bayangkan di sini, antum perhatikan. Beliau mengatakan penuhi dengan makna-makna iman. Yang harus kita dapatkan, yang harus didapatkan oleh hati itu makna. Itu makna, makna al-imaniyah. Dan apa? Hal-hal yang dibuka secara apa? Rabbaniyah, wal futuhati rabbaniyah. Dan ini dibuka dengan makna.
wadzalika bil musara'ati bitaqwiyati imani. Itu semua dengan apa? Memperkuat iman kita. Wastijlabi wastimtali nafahati rabbih jalla wa ala, yaitu dengan kita mendapatkan apa? Hujan dari Allah Subhanahu wa taala, hembusan-hembusan angin dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Makna-makna iman. Ini harus kita dapatkan, hati kita yang harus kita dapatkan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa yang beliau sampaikan? Faddai wasajidu yuwajjihu ruhahu ilallahi ta'ala. Maka orang yang berdoa, orang yang sujud, senantiasa menghadapkan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warruhu laha urujun yunasibuha, dan ruh itu, bagi ruh itu dia naik sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaannya. Kalau keadaannya lagi baik, keadaannya lagi benar, cepat ruh ini naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Gampang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fataqrubu ilallahi bila raibin bihasbi takhallusiha minasyawaib. Dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu, sesuai dengan apa? Selamatnya dia dari gangguan-gangguan. Tapi kalau ruh ini banyak gangguan, hati ini banyak gangguan, jiwa ini banyak gangguan, mau naik ditarik sama anaknya, "Pak, mau mana?" "Ngaji." "Sik, Pak, temani aku." Diganggu. Mau naik ruhnya diganggu sama dunia, kon kerja. Mau naik diganggu sama bojonya. Mau naik diganggu sama Indomie. Mau naik kopi yang ganggu, kan seperti itu. Kalau sesuai dengan apa? Takhallus minasyawaib, semakin dia bisa melepaskan diri dari hal-hal yang menghalangi ruh itu naik, maka dia akan naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Fayakunullahu minha qariban qurban yalzamu min taqarrubiha, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menjadi dekat dari ruh tersebut dengan apa? Dekat sesuai dengan apa? Sesuai dengan dekatnya dia. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita melihat tiga yang dicontohkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Musa, dan kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikmah apa yang antum dapatkan untuk antum kuat beribadah kepada Allah di bulan Ramadhan? Yang pertama, kisahnya Nabi Ibrahim ceritakan tentang apa? Muhabbah yang kuat. Antum itu akan, kita semua, kita akan kuat dalam beribadah kalau muhabbah kita kepada Allah itu kuat. Kita itu akan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau cintanya kita kepada akhirat itu kuat. Bisa taslim. Bisa betul-betul apa? Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa ganggu kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus kita hilangkan. Kemudian kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam harus menyendiri. Dan ini harus kita lakukan. Hati kita harus kita sendirikan terlebih dahulu. Kosongkan dari kotoran-kotoran hati. Kosongkan dari kotoran-kotoran hati. Itu harus kita kosongkan semuanya. Tapi masalahnya apa? Kita manusia, Pak. Kita manusia. Tidak semuanya kita bisa seperti Nabi Ibrahim. Tidak semuanya kita bisa seperti halnya Nabi Musa alaihi salam. Makanya dikasih ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa yang membersihkan hatinya? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dibawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, faddai wasajid. Kalau kita sudah berusaha untuk cinta sama Allah dan kita sudah berusaha untuk membersihkan kotoran kita, kotoran hati kita, ada cara yang ketiga, berdoa. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia. Dan kita tahu bahwasanya ini kita tuh lemah. Sebanyak apapun kita mendengarkan ceramah dan seberapa besar kita berusaha untuk mengamalkan ini, kita tetap kusur. Kita tetap lemah. Ketika kajian kita ingat. Ketika keluar kajian lupa lagi. Makanya apa? Perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena inilah yang akan menolong kita untuk menguatkan muhabbah kita, untuk menguatkan kita membersihkan hati kita. Ini yang harus kita lakukan. Kuatkan muhabbah, bersihkan hati kita. Tapi kita manusia, kita punya kekurangan. Maka apa? Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh beliau mu'alif rahimahullah ta'ala, membawakan cerita para anbiya untuk kita istidat, untuk kita persiapan masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita siapkan cinta, kita bersihkan hati kita, tapi jangan lupa kita harus minta sama Allah Subhanahu wa taala, doa sama Allah Subhanahu wa taala perkuat. Dan ini yang beliau katakan, wa misdaku dalika fi kitabillah wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Yang paling dekat keadaan seorang hamba kepada Allah itu ketika kapan? Ketika sujud. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau membersihkan hati kita, Allah mampu untuk membersihkan hati kita seperti halnya Allah membelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita seperti Allah kuatkan hati Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukankah yang menguatkan hati Nabi Ibrahim itu Allah? Kalau kita mau dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan, sama seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya apa? Apa yang beliau ceritakan kepada kita tentang cerita para anbiya ini, beliau bukan hanya sekedar membawakan cerita anda, tapi pengen memberikan bagaimana cara kita untuk kita bisa kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memasuki al-majlisur rabi, yaitu apa? At-ta'ahubu wa tahayyu'u li syahri Ramadhanil Mubarak. Ini secara lebih khusus lagi. Bagaimana kita harus siap-siap memasuki bulan Ramadan. Beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kemudian beliau mengatakan, at-ta'ahubu wa tahayyu'u li syahri Ramadan yakunu ala marhalatain. Persiapan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan itu ada dua marhalah. Marhalah yang pertama, al-marhalatul ula, tingkatan yang pertama. Jadi ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu apa? At-ta'ahubu wa tahayyu'u qabla syahri Ramadan. Yaitu apa? Persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Ini tingkatan yang pertama. Liyakunal qalbu musta'iddan listikbali hadha syahril mubarak, supaya hati itu siap untuk masuk ke dalam bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Liyuta al-abdu bifadlillahi thimarahu, supaya seorang hamba diberi sama Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya buahnya. Wayanala jaizatahu, dan dia akan mendapatkan apa? Hadiah dari apa yang dia siapkan. Ini yang harus kita siapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan kita enggak tahu kapan masuknya. Bisa jadi besok malam, bisa jadi lusa. Besok malam ini ru'yah pemerintah, yaitu tanggal 29 Syakban besok. 29 Syakban, maka apa? Pemerintah besok akan melihat. Sebelum masuk bulan Ramadan, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan? Hati kita harus kita siapkan. Makanya beliau mengatakan, wa yakuna hadza ta'ahub wa tahayyu bi umurin minha. Beliau memberikan beberapa poin persiapan yang harus kita siapkan. Apa saja? Yang pertama, at-taubatus shadiqah. Yaitu apa? Taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Minadz dzunubi wal ma'asi,
dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ini yang harus kita kerjakan, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha. Dan ini yang harus kita lakukan. Sedangkan kita adalah seorang hamba yang banyak dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'it tawwabun. Setiap anak manusia itu pasti berbuat dosa. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Tapi apakah kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya? Apa syarat-syarat taubat? Yaitu dengan apa? Kita menyesali apa yang sudah kita perbuat. Kita punya azam untuk kita tidak mengulanginya, untuk kita tidak mengulanginya lagi. Nyesel dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu adalah merupakan syarat dari taubat. Entah itu kabiriha atau itu sogiriha, entah itu dosa besarnya atau itu entah dosa kecilnya. Jangan sampai di dalam hati kita apa? Wislah aku mau masuk Ramadan tak tobat. Engkok bar Ramadan yo gak apa-apa lah ngulangi maneh. Gitu. Enggak, tapi enggak jadikan awal Ramadan itu titik balik kita untuk kita berhenti dari dosa-dosa kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai masuk Ramadan menghormati Ramadan tak berhenti maksiat. Kalau nanti selesai bulan Ramadan mau ulang lagi, enggak. Ini namanya tobatnya enggak nasuha. Kalau kita taubatan nasuha, maka apa? Kita harus betul-betul mempersiapkan hati kita untuk menjadikan Ramadan ini titik balik kita berhenti dari dosa yang kita lakukan. Nyesel dengan apa yang kita lakukan. Punya azam untuk tidak kembali, lagi. Zahiriha wa batiniha. Baik itu dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Dosa yang nampak apa? Dia dosa-dosa yang nampak. Dosa yang tersembunyi penyakit-penyakit hati. Ma'a kathrati dzikri wal istighfar. Bersamaan dengan itu apa? Perbanyak untuk istighfar, astagfirullah. Perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adalah merupakan apa? Amalan hati yang harus kita siapkan. Taubat ini adalah merupakan amalan hati. Oleh karena itu insyaallah di majelis yang akan datang kita akan bahas tentang taubat secara apa? Secara terperinci dan bagaimana yang disebut dengan taubatus shodiqah, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang nasuha. Dan kalau seseorang itu betul-betul taubat, kalau nanti datang ujian itu, karena apa? Orang yang dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jujur enggak tobatnya? Kalau jujur, dia akan diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang dia enggak jujur, justru malah dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini yang harus dilakukan sebelum masuk Ramadan. Nah, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang harus kita persiapkan, tathirul qalbi. Kita sucikan hati kita dari hasad, iri, dengki, gak suka sama teman. Ini kita harus hilangkan. Kita harus menjadi orang yang lapang dada. Riaknya kita hilangkan, sum'ahnya kita hilangkan. Kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wastifraghuhu minasyahawati wasyubhat. Hilangkan syahwat syubhat dari hati kita, harus kita sucikan. Ini sebelum masuk Ramadan. Li'annaha tajdibu al-qalbu ilaiha wa tusghiluhu 'an at-ta'ati wal musara'ati ilaiha. Kenapa? Maksiat, syahwat, penyakit-penyakit hati ini akan apa? Menarik hati dari ketaatan kepada Allah dan akan menyibukkan. Coba kalau antum lagi hasad sama temannya. Lagi hasad sama temannya. Lagi enggak suka sama temannya. Akhirnya apa? Mau sholat tarawih. Sholat tarawih di mana? Di masjid fulan. Ah, males di situ. Ada si fulan. Kenapa? Wah, hatinya kotor. Akhirnya apa? Untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan saja, akhirnya apa? Gak bisa. Justru malah pilih sini. Kenapa? Yang penting saya gak ketemu sama si fulan. Yang penting saya gak ketemu sama si fulan. Kenapa? Hatinya ada penyakit hasadnya. Akhirnya disibukkan dengan urusan seperti itu terus.
Yang harusnya seseorang itu bisa menikmati sholat taraweh, menikmati baca Al-Quran, nikmati puasanya. Tapi karena maksiat, karena syahwat, karena penyakit hati, akhirnya apa? Seseorang itu disibukkan dengan urusan-urusan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqaddiru alaihi safwa qalbihi, dan akhirnya hatinya itu dikotori dengan hal-hal tersebut. Nah, ini harus kita benerin dulu, Tuan. Ini harus kita benerin terlebih dahulu sebelum masuk bulan Ramadan. Tobat kepada Allah, sucikan hatinya. Ini harus kita lakukan. Kemudian apa? Yang ketiga, istisyaru fadli siyam wa fadli hadha syahril mubarak liyaqwa raja'uhu wa yanshata qalbuhu wa badanuhu 'alal qiyami bil ibadati 'ala akmali wajhin. Coba kita ingat-ingat terus tentang apa? Keutamaan puasa. Kita harus ingat-ingat terus. Kita hadirkan di dalam diri kita tentang keutamaan apa? Bulan Ramadan. Ini bulan yang ditunggu-tunggu oleh para salafus soleh. 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang, mereka sudah berdoa untuk pengen bertemu dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa untuk diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Ada saudara kita, tetangga kita, itu tahun lalu ketemu bulan Ramadan. Tahun ini gak ketemu dengan bulan Ramadan. Maka termasuk di antara yang disesali sama ahlu kubur, yaitu apa? Mereka pengen ketemu dengan bulan Ramadan. Pengen ketemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Mereka pengen beribadah. Sedangkan kita yang dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita hadirkan. Ini cuma sebulan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Hari yang bisa dihitung, enggak lama satu bulan itu. Cepat. Mun terkadang kita, loh kok setengah bulan, loh kok hari raya. Cepat sekali. Apa yang kita bawa? Kita kira bahwasanya Ramadan itu adalah merupakan bulan rahmat, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dikira. Kalau kita ketemu dengan bulan ini dan kita enggak diampuni sama Allah, kita enggak mendapatkan rahmat Allah, apa kata Rasulullah? Rahima anfun. Celaka. Orang ketemu dengan bulan Ramadan tapi enggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dilewatkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang dimuliakan, dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang setiap malamnya utaqo minan nar, dibebaskan seseorang dari api neraka, kita enggak dapat itu. Akhirnya menjadi orang yang celaka. Benar, bulan ini adalah merupakan bulan rahmat, tapi bukan untuk kita buat mainan, tapi justru malah kita apa? Harus kita bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini. Itu harus kita hadirkan terus-menerus. Keutamaan puasa, imanan wahtisabannya juga harus kita hadirkan. Ketika sholat taraweh, imanan wahtisabannya juga harus kita hadirkan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita ingat tentang fadlu qiraatil Quran di bulan Ramadan. Ketika kita mengeluarkan sodakoh, kita juga harus ingatkan hati kita tentang keutamaan sodakoh di bulan Ramadan. Ini yang harus betul-betul apa? Istisyar. Harus senantiasa dihadirkan. Supaya apa? Liyak warojauhu. Kuat harapan kita kepada Allah. Dan akhirnya apa? Hati kita, badan kita jadi nasyat. Jadi apa? Semangat. Alal qiyam, untuk menjalankan ibadah-ibadah sesempurna mungkin. Puasanya kita sempurnakan, sholat malamnya kita sempurnakan, baca Qur'annya kita sempurnakan, kalau kita sering istisyar. Yaitu apa? Sering kita hadirkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kemudian termasuk diantara yang harus kita siapkan, yang keempat, yaitu apa? Al-qira'atu fil kutubil lati tu'ni bi ahkamis siyam. Baca tentang hukum-hukum puasa. Baca tentang buku-buku yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Supaya apa? Li'alla yaqa'a fima yufsidu shaumuhu aw yuqallilu ajrahu. Supaya enggak terjatuh dengan apa-apa yang bisa merusak shaumahu, merusak puasanya dan mengurangi pahalanya. Alhamdulillah kita kemarin sudah belajar, ya kan? Kita bersiap. 1.5 jam kita belajar, tinggal merojaah. Dibaca lagi apa-apa yang bisa merusak, ya kan? Perlu merojaah.
enggak kan? Wong rojaan bingung apa rukunnya puasa aja bingung kan. Baik. Ini khani billahi rahimani wa rahimakumullah. Maka empat hal ini sebelum Ramadan siapkan. Tobat kepada Allah, sucikan hati kita, benerin hati kita. Kemudian apa? Ingat bahwasanya bulan Ramadan ini belum tentu kita ketemu dengan bulan Ramadan. Pak, kita belum tentu ketemu sama bulan Ramadan. Kita masih di Syaban. Kita enggak ada yang tahu nanti malam, besok apa dan lain sebagainya. Itu kita tidak ada yang tahu. Maka apa? Harapan kita itu harus kita tumbuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan dan semoga kita apa? Bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan kama yaqra'u fil kutubillati tu'ni bi'amalil qulubi khosatan ma yata'allaqu bil ibadati allati yukthirul qiyamu biha fi Ramadan kal khusyu' fi shalah wa tadarru'i fid du'a wal ikhlasi wa ghairiha. Begitu pula apa? Termasuk di antara yang harus kita siapkan kita memperbanyak untuk membaca kitab yang punya perhatian terhadap amalan-amalan hati. Terkhusus yang berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah di bulan Ramadan seperti khusyuk dalam sholat, ya kan? Ini harus kita gimana sih supaya kita dapat khusyuk dan supaya kita bisa tadarruk, menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, ketika kita beribadah. Gimana supaya kita bisa ikhlas dalam beribadah dan selainnya. Ini persiapan-persiapan yang harus kita siapkan. Ini tingkatan yang pertama, yaitu apa? Persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian persiapan al-marhalatus tsaniyah, yaitu persiapan tingkatan yang kedua. Apa tingkatan yang kedua? At-ta'ahhubu wat-tahayyu'u atsna'a Ramadan. Yaitu apa? Persiapan ketika di tengah-tengah bulan Ramadan. Persiapan ketika di tengah-tengah bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Liyabqa al-qalbu hadiran muqbilan mutawakkidan wal badanu qawiyan nasyitan. Supaya apa? Hati itu tetap hadir. Hati itu tetap mau beribadah. Hati itu tetap menyala dan badan tetap kuat dan badan itu tetap apa? Dalam keadaan semangat. Fayatawafaku al-qalbu wal badanu fil musara'ati ila ta'ah. Sehingga apa? Hati dan badan itu sama-sama tawafuk, ketemu di dalam apa? Bersemangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa? Ustaz hatinya pengen Ustaz ibadah, Ustaz mumpung Ramadan, tapi badannya kok gak jalan-jalan. Jangan sampai kayak gitu. Maka apa? Harus ketemu antara hati dan badan ini, harus bertemu supaya tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus disiapkan. Fala ya'tarihi futurun wala manalun, sehingga tidak mendatangi di tengah-tengah bulan Ramadan tersebut apa? Futur. Futur sama apa? Malal. Malal itu bosan. Wala yatamallakahu ajzun wala kasalun. Begitu pula tidak menguasai badan kita apa? Lemah dan malas. Lemah dan malas. Maka ini yang harus kita siapkan. Apa saja yang harus disiapkan di tengah-tengah bulan Ramadan ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan? Beliau mengatakan wa yakunu hadza ta'ahub wa tahayyub bi umurin minha. Maka keberadaan persiapan itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, ayyakunal abdu ala tahayyu'in mustamirrin wa ta'ahubin da'imin. Fakullama ra'a min qalbihi insirafan wa futuran aw min badanihi kaslan wa khumulan syahadahu wa jaddadahu bi kathrati dzikri wal istighfari wad du'a. Ini persiapan yang pertama ketika seseorang itu ketemu dengan bulan Ramadan. Yaitu apa? Hendaknya seorang hamba itu siap menyiapkan diri itu terus-menerus dan berkesinambungan dari awal sebelum bulan Ramadan sampai tengah Ramadan sampai akhir Ramadan itu harus terus mempersiapkan diri.
Jangan sampai apa? Angat-angat awal saja. Awal Allahu Akbar. Semuanya masjid penuh. Gitu kan? Sampai luar full tarawih. Awal-awal. Ya kan? Yang baca Al-Qur'an luar biasa semuanya semangat gitu. Tapi sehari, dua hari, tiga hari, ketok seminggu. Loh, kok wis karek limang soft? Tinggal lima soft. Yang biasanya habis subuh baca Al-Qur'an semuanya, habis subuh podo geletakan semuanya di rumah, turu. Ini keadaan kita enggak bisa dipungkiri. Jiwa itu gampang futur. Jiwa itu gampang apa? Bosan. Makanya harus apa? Dipersiapkan ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari. Hitungan hari. Maka persiapan itu harus mustamir, berkesinambungan, terus menerus. Maka tatkala fakullama ra'a min qalbihi insirafan wa futuran, maka tatkala hati kita kok wis mulai insiraf, sudah mulai berpaling, sudah mulai futur, badan kita juga sudah mulai malas. Terawih di mana? Biasanya awal-awal cari terawih enggak apa-apa panjang. Besok-besok di mana tempat terawih paling cepat? Kan gitu kan? Tempat terawih paling cepat. Oh, enak nang kono. Macane apa? Kulhu. Pokoknya bacaan kulhu paling idaman kalau sudah terawih gitu kan. Kalau sudah badan sudah mulai lemas, hati sudah mulai futur, maka apa? Kita harus jadid, kita harus perbarui lagi. Ingatkan hati kita. Ini bulan Ramadan. Kita ketemu dengan bulan ini, belum tentu ketemu dengan tahun depan. Ingatkan istisyar lagi. Keutamaan bulan Ramadan. Hati kita harus kita benerin. Akhirnya kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Coba diem dulu. Berhenti ngomong sama dirinya sendiri. Ngomong sama dirinya sendiri. Kamu ketemu bulan Ramadan. Cuma belum tentu tahun depan kamu ketemu lagi. Ini kesempatan. Kesempatan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Perbanyak untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini di bulan Ramadan. Tolong supaya bisa beribadah kepada Engkau ya Allah. Kita itu terkadang sering lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Seakan-akan kita itu ibadah dengan kekuatan kita sendiri. Seakan-akan kita bisa ngaji selesai 5 kali, wah kan aku hebat loh. Aku hebat dalam memanage waktu dan lain sebagainya. Nggak. Kalau bukan pertolongan Allah, enggak bisa kita. Maka minta pertolongan sama Allah. Ketika hati sudah mulai goyah, sudah mulai futur, badan sudah cari yang paling cepat terawihnya, maka apa? Nah, kita harus memperbanyak doa. Kuatkan doa kita. Ini yang pertama. Maka perbanyak doa terus-menerus. Kemudian yang kedua, kata beliau, ayyakunal abdu mujtahidan fi iddati umuri minha. Hendaknya seorang hamba itu bersungguh-sungguh di dalam beberapa perkara. Perkara yang pertama apa? Hifdzu qalbihi. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Anil khawatir wasyaghawil wasyawaghil. Hati kita harus kita betul-betul jaga dari apa? Segala sesuatu yang menyibukkan. Seperti apa? Baromijit tawasuli WhatsApp, ya kan? Facebook, internet, ini semua yang bisa merusak hati, Pak. Kuat nggak kita satu bulan tanpa internet? Wes sak bulan ini bulan puasa, tak patah ini nggak usah beli paket internetan. Bingung kan? Kayak dunia mau kiamat, kan seperti itu. Iya apa enggak, Pak? Kan seperti itu. Tapi ternyata apa? Baromit tawasul al istimai ini harus kita jaga. Ya enggak apa-apa lah kita pegang. Tapi apa? Jangan sampai ngerusak hati kita. Oh, terkadang kita ketagihan, ya kan? Kita ngelihat semuanya apa? Instagram atau Facebook, scroll, ono video, ya kan? Wah, didengerin, video, terus apa namanya itu? Yang pendek-pendek itu apa namanya? Hah? Reels ya. Itu yang pendek-pendek itu kan kadang, apalagi dengan adanya itu apa namanya? Yang sekarang lagi rame pembubaran kajian, kan reels banyak itu kan? Oh, didengerin, apalagi komentarnya. Seneng kita dengerin komentar orang itu, seneng banget.
Wah, apa lagi komentarnya lagi? Apa lagi komentarnya lagi? Manfaat enggak untuk hati kita? Kalau enggak manfaat buat hati kita, tutup, berhenti ngaji. Kita itu paling senang kalau sudah dengerin komentarnya orang. Si fulan komentar, si fulan komentar, si fulan komentar, si fulan komentar, senang ngelihat. Padahal apa? Sudah ada manfaat iblas. Mending ditutup ngaji. Mending ditutup tadabur Al-Qur'an. Dan itu yang akan terus menyibukkan kita. Kalau kita sudah hatinya sudah disibukkan dengan seperti itu, nah, ibadah kuat tidak akan. Pasti apa? Biasanya sholat sunnah kalau sudah kebanyakan sekral-sekrul, itu apa? Komon sholat sunnah. Wis lemes, Pak. Kenapa? Hatinya wis gak karu-karuan. Hatinya gak karu-karuan. Kalau hatinya gak karu-karuan untuk ibadah, gak akan pernah bisa kuat untuk ibadah. Maka ini yang harus betul-betul kita jaga. Kita jaga dari sesuatu yang menyibukkan. Seperti apa? Baromij tawasuli al-istimai. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, wis apapun itu. Makanya saya sering sampaikan ke Bang Juna, karena kebetulan beliau satu kantor. Saya berharap kalau Ramadan itu apa? Tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Kalau bisa tidak ada kerjaan, pokoknya cukup wis Ramadan itu pengen apa? Pengennya ibadah. Jangan sampai ada kerjaan. Kenapa? Wis sibuk kalau sudah ada kerjaan. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Makanya kalau saya ditanya, punya Facebook? Tidak punya. Kenapa? Sibukkan TikTok apalagi? Gitu. Kok saya suruh sibuk hanya untuk scroll gitu kan? Kerjaan aja sudah menyibukkan apalagi cuma scroll cari berita. Ini khawani billahi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian apa? Wa baramijul hawati fid dhaqiyah. Kadzalika al-liqa'at al-istima'iyah. Pertemuan-pertemuan. Nah, ini biasanya ini kan. Kalau zaman-zaman dulu itu apa? Reuni. Ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Oh, masih ya. Ini kan biasa reuni itu kan apa? Reuni itu kan di bulan Ramadan. Kemudian apa? Bukber. Ya kan? Bukber. Ini subhanallah, antum ketemu bukber, antum ketemu reuni. Di situ cuma apa? Ahlan, kerja di mana? Woi, HP ini ganti, mobilnya ganti. Hati antum rusak kena hal-hal kayak gitu. Yang harusnya bisa ibadah habis itu. Nah, hal-hal yang kayak gini harus kita jaga. Harus kita jaga. Kalau enggak, ya semua itu tipu daya setan. Tipu daya setan. Wa zayyanahu syaitan fasaddahum anisabil. Tadi pagi kan kita belajar. Setan itu kerjaannya dua. Menghiasi kesalahan kita sama apa? Menutup jalan pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kerjaannya setan. Jadi kerjaannya setan seperti itu. Maka beliau mengatakan kadzalikal liqa'atul al-istima'iyyah allati tuskilul 'abdu amma huwa khairul lahu fi hadzal syahril mubarak. Menyibukkan dari yang jauh lebih baik. Yang harusnya kita bisa ngaji, harusnya kita bisa sholat, akhirnya tersibukkan dengan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, hifdzu qalbihi wa basarihi an musyahadatil qawanatil fadhaiyah. Jaga hati kita dan mata kita. Dari apa? Dari nonton. Oh, terkadang kita sambil nunggu buka puasa sih nonton TV, ya kan? Nonton TV, nonton YouTube. Kadang nonton YouTube-nya juga beritanya enggak jelas. Kan seperti itu. Yang ditonton juga enggak jelas. Apa? Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Dan begitu luar biasa. Sekarang antum buka YouTube, isinya cuma apa? Debat, ya kan? Isinya cuma tukaran. Isinya subhanallah, sedikit yang bermanfaat. Kemudian apa? Lima fiha min nadawatin wa muhadaratin muthiratin lisyubahi wa min aflamin habitatin wa musalsalatin majinatin muthiratin lisyahwat fama wallahi ulaika illa surraqul qulub. Nonton televisi, nonton sinetron, nonton apa dan lain sebagainya, beliau katakan apa? Wallahi demi Allah, mereka ini pencuri hati. Mereka ini pencuri hati, pengen nyuri hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, dicuri, akan dibawa kabur menuju ke syahwat, menuju ke syubhat dan lain sebagainya. Maka
kita punya hati yang luar biasa ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Di tengah-tengah bulan Ramadan, ini yang harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Hifdzu jawarihi min iktirafidz dzunubi wal ma'asi adz-dzahira wal batinah. Jaga anggota badan kita jangan sampai berbuat maksiat, berbuat dosa baik yang zahir maupun yang batin. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ana mendapatkan faedah lagi. Satu tambahan yang harus kita siapkan, yaitu apa? Hati kita harus terus disirami data dan makna. Hati kita harus terus disirami data dan makna. Kenapa? Karena dengan data dan makna hati kita bisa kuat dalam beribadah. Sampai ana pernah diskusi sama salah seorang ustaz tersebut, ana dapat faedah dari beliau. Ana bilang, "Ustaz, kenapa kok antum ketika musim Ramadan justru antum ngadakan kajian? Bukankah Imam Malik itu berhenti dari kajian? Imam Syafi'i juga enggak ngadakan kajian. Para ulama dahulu, para salafus saleh itu enggak ngadakan kajian." Ana sampai sampaikan seperti itu. Semua mereka kembali kepada Al-Qur'an. Dijawab sama beliau, mereka berhenti dari durus, dari ngajar, dan kembali kepada Al-Qur'an. Mereka baca Al-Qur'an dapat makna. Mereka ngaji Al-Qur'an, mereka dapat makna. Hatinya terus terisi makna. Kenapa? Mereka paham. Imam Syafi'i baca sampai 2 kali khatam satu hari. Yang dibaca paham, semakin kuat hatinya untuk beribadah karena mendapatkan makna. Paham apa yang mereka baca. Nah, sekarang antum, kita orang Indonesia, baca Al-Qur'an dapat makna. Dapat lafaz. Kan seperti itu. Kita dapat lafaz. Kalau hati enggak pernah diisi makna dari Al-Qur'an, maka apa? Hati pun melemah. Karena apa? Kalau cuma baca, hati enggak diisi maknanya, maka apa? Kekuatan untuk beribadahnya pun enggak sekuat seseorang mendapatkan makna. Oleh karena itu saya enggak berhentikan pengajian. Justru pengajian tiap hari, tapi jelaskan tentang makna Allah, jelaskan tentang makna akhirat, jelaskan kekuatan untuk seseorang itu bisa beramal. Itu yang akan menjaga seseorang itu kuat di dalam beramal di dalam bulan Ramadan. Saya pikir benar juga. Jadi itu yang beliau sampaikan kepada saya ketika saya sempat berdiskusi berkaitan dengan masalah pengajian di bulan Ramadan. Karena kalau dulu biasanya saya tuh kalau bulan Ramadan alhamdulillah libur kajian, full satu bulan libur kajian. Tapi semenjak diskusi akhirnya saya berpikir, oh iya benar. Dan ketika saya buktikan hal tersebut, makna yang kita dapatkan dari pengajian itu justru malah menjadi apa? Support kita untuk kita bisa beribadah. Kajian sejam 23 jam kita kuat dalam beribadah. Besoknya kajian sejam 23 jam kita kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ana dapat faedah dari beliau hafizahullah taala. Maka beliau mengatakan Syekh Abdullah Al-Anazi, wa hadza ta'ahubu wa tahayyu'u la'allahu ay yakuna bi idznillahi aunan lil abdi 'alal qiyama 'alal qiyami bil ibadati kama yanbaghi fi hadza syahril mubarak. Persiapan ini, semoga keberadaan persiapan-persiapan ini dengan izin Allah menjadi penolong bagi seorang hamba untuk bisa melakukan ibadah-ibadah seperti yang seharusnya di bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yakuna haluhu kahali fi'amin minan nas. Dan jangan sampai keberadaan kita itu seperti keadaan kebanyakan manusia. Bagaimana keberadaan manusia? Kebanyakan manusia fi awwalis syahri hadirul qalbi nasyitun nafsi wal badan. Di awal bulan Ramadan hatinya hidup, hatinya hadir, jiwanya semangat, badannya semangat. Lakin akan tetapi ma yalbathu ayyatariyahu al futur. Akan tetapi ketika berjalannya waktu apa? Futur. Futur menimpa mereka. Wa tastahkimu alaihi syawagil was sawarif. Akhirnya apa? Dikuasai yang menyibukkan dia jauh lebih banyak.
menyibukkan dia lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang ternyata apa? Meninggalkan sesuatu yang lebih mulia ketika di bulan Ramadan. Belum lagi, Pak. Belum lagi kebiasaan adat kita kan seperti itu. Yaitu apa? Adat mudik, ya kan? Dan adat mudik itu kapan? 10 hari terakhir, ya kan? Itu jam waktu-waktunya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, harusnya ngencengkan sarung buat ibadah. Wah, persiapan mudik dari tengah Ramadan sudah disiapin. Ya kan? Dari tengah Ramadan disiapin buat mudik. Mudiknya belum lagi 1 hari, 2 hari. Nyampe rumah itu langsung disibukkan dengan keluarga, sibuk sana sini. Habis waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhirnya apa? Bulan Ramadan lewat begitu saja. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Disia-siakan dengan urusan apa? Syawaghil wassawarif yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Fayarji'u ila sabiqi amrihi qabla Ramadan. Akhirnya dia kembali keadaannya seperti halnya sebelum Ramadan. Kembali seperti halnya sebelum Ramadan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Allah tempat kita meminta pertolongan dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal. Wala haula quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk kita menuju bulan Ramadan. Dari persiapan secara umum diceritakan tentang keadaan para anbiya, sampai persiapan secara khusus sebelum masuk Ramadan, sampai tengah apa masuk Ramadan, sampai tengah Ramadan, apa yang harus kita siapkan? Ini yang harus kita praktekkan. Harus kita jalankan. Kalau enggak, ya kita akan seperti kebanyakan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kita diberi taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kapan, Pak? Insyaallah kalau besok belum Ramadan, ya insyaallah besok habis Isya kita lanjutkan. Kalau besok ternyata sudah tarawih, maka kita cari waktu untuk melanjutkan pembacaan kitab A'malul Qulub fi majalis Ramadan. Ini fanikillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.